Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Allahumma la 'ilma illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna 'ilma yanfa'una. Alhamdulillah, kemarin kita telah menyelesaikan pembahasan yaitu kisahnya pendeta Bahirah yang menunjukkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga paman yang membawa beliau saat mau pergi berdagang ke negeri Syam. Di pertengahan jalan, tepatnya ketika berhenti dan beristirahat di gerejanya, pamannya sama pendeta Bahirah dikasih tahu bahwa ini adalah calon seorang nabi. Namun ternyata walaupun begitu, pendeta Bahirah tidak dicatat dalam sejarah telah masuk Islam sebagaimana Islamnya Raja Habasyah, ya kan? Kalau Raja Habasyah ketika hijrahnya para sahabat ke sana yang dipimpin oleh sahabat Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lainnya, dan situ ada dialog antara Raja Habasyah dengan Amr bin As yang beliau sebagai utusannya kaum Quraisy pada waktu itu untuk mendeportasi para sahabat ini. Ketika terjadi dialog antara mereka, menanyakan siapa orang yang telah ini kau anggap sebagai pimpinan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya kata Raja Habasyah, kalau seandainya saya hidup nanti, maka saya akan menolongnya dengan pertolongan yang sangat. Dengan la'asuruhu nasran wa'azzara, kata Raja Habasyah, saya akan menolongnya dengan pertolongan yang sangat. Memang enggak sempat mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi di sini ada azam, keinginan yang kuat kalau dia ingin menolong Nabi. Menolong Nabi enggak mungkin kan tanpa ada tanpa ada iman di situ. Sehingga setelah meninggalnya Raja Habasyah, karena negeri-negeri kafir dan rakyatnya pun kafir, akhirnya malaikat dengan izin Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa Raja Habasyah telah meninggal. Hanya Nabi mensolatkan solat ghaib. Nah, tapi yang jelas dari semua bahwa hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimanapun kita berbuat baik kepada seseorang untuk membantu kebaikan demi mengharapkan, ya sebagaimana kebanyakan orang sekarang, ya, banyak bantuan sosial yang mereka berikan tapi tidak mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka cari adalah wartawan dan HP yang bisa divideo kemudian diupload ke YouTube, nanti mendapatkan subscribe dari kebanyakan orang. Kalau dia itu yang dia cari, ya sudah, itulah yang dia dapat. Tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena pendeta Bahirah ini orangnya musyrik dan tidak sempat beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seluruh kebaikan terhapus. Padahal telah membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mara bahaya, membantu agar selamat, subhanallah, memberikan petunjuk kepada Nabi supaya kembali saja ke Mekah, enggak usah melanjutkan perjalanan. Ini adalah merupakan pekerjaan yang sangat mulia yang ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau menjelaskan man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi
lain pusdari kami ujurim syaitan. Tuhan kami menunjukkan kepadanya suatu kebaikan, maka baginya adalah pahala tanpa mengurangi pahala sedikit pun dari orang yang melakukannya. Harusnya begitu dia, tapi kena sebab syirik, maka tiada arti baginya pada waktu itu. Sayang, kan? Dan selanjutnya pembahasan kita ke 10, yaitu hilful fudul. Hilful fudul, halaf ini artinya sumpah. Al-fudul yang dari kalimat fadl, fudul berarti yang diutamakan. Cuman pasnya kalau di sini diartikan adalah persumpahan yang diminta, sumpah yang diminta dari salah seorang, sehingga dengan sumpah itu terjadilah kebaikan-kebaikan yang mereka dapat, atau dengan persekutuan para pemuka Mekah pada waktu itu. Nah, hilful fudul ini awal kejadiannya adalah ya setelah perang Fijar. Perang Fijar ini terjadi di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam hilful Fijar, itu perang Fijar terjadi kurang lebih sekitar 4 tahun lamanya. Setiap tahun di bulan suci selalu terjadi peperangan antara kabilah pada waktu itu. Perkiraan antara Nabi berumur 15 tahun sampai hampir 19-an tahun mendekati 20. Terjadinya perang Fijar, yaitu antara kabilah Quraisy bersekutu dengan Bani Kinanah melawan kabilah Qais dan kabilah Ailan yang berada di kota Mekah pada waktu itu. Nah, dalam perperangan ini sempat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membantu dalam mengumpulkan anak panah untuk membantu suku Quraisy yang pada waktu itu beliau berada padanya. Nah, pada satu kejadian di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berumur 20-an tahun, yaitu tepatnya pada tahun karena hijriah belum ada pada waktu itu, tahun 590-an, berada pada bulan Zulqa'dah, adalah bulan yang dimuliakan oleh orang Arab pada waktu itu hingga sekarang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengabadikan inna iddatasyuhur indallahi 12 syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atul hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan. Sebagaimana yang telah termaktub di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Pada saat Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya, dan 4 di antara 12 itu adalah bulan haram, bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya serta orang-orang jahiliyah pada waktu itu. Nah, hilful fudul ini terjadi di kota Mekah. Awal kejadiannya adalah ada salah seorang laki-laki dari kabilah Zabid yang datangnya dari Yaman. Saat itu laki-laki dari Yaman ini, Allah alam tidak disebutkan namanya, saya mencari siapa nama laki-laki ini, namun tidak ada sejarah yang menjelaskan, tidak menemukan saya namanya siapa. Nah, kemudian laki-laki ini membawa dagang ke Mekah, lalu dijuallah kepada Al-As ibn Wa'il As-Suhabi. Ya, dijual kepada Al-As ibn Wa'il As-Suhabi. Namun ternyata karena mengingat Al-As ibn Wa'il ini adalah tokoh masyarakat di kota Mekah, kemudian laki-laki yang datang dari Yaman ini hanya seorang diri dan dia tidak mempunyai penolong siapapun di situ,
kecuali seorang pelancong begitu. Akhirnya Al-As bin Wa'il mencoba untuk mengingkari. Setelah dijual kepadanya, ternyata enggak dibayar sama Al-As bin Wa'il. Berbuat curang. Nah, namun apa yang terjadi? Setelah itu, laki-laki yang datang dari Yaman ini, dia mencoba untuk terus menagih kepada Al-As bin Wa'il. Namun ternyata Al-As bin Wa'il pun enggan dan terus enggan. Akhirnya dia naik ke atas Jabal Qubais. Jabal Qubais itu kalau yang umroh, pernah umroh atau haji, adalah yang sekarang berada di Istana Raja, yang di Masjidil Haram, di sampingnya tempat sa'i. Nah, dan ini juga pernah dilakukan oleh Nabi SAW terdahulu juga seperti itu. Ya kan? Nah, ketika naik ke atas Jabal Qubais, lalu laki-laki yang datang dari Yaman ini berseru kepada halayak penduduk Mekah, terutama kepada tokoh-tokohnya. Dia berteriak minta tolong kepada tokoh yang berada di Mekah karena dia merasa dizalimi. Nah, kemudian ketika naik ke atas sana dan dia berseru agar diberikan pertolongan, kebetulan pada waktu itu tokoh-tokoh masyarakat yang berada di kota Mekah, dan diantaranya adalah pada waktu itu ada Az-Zubair bin Abdul Muttalib, ada di atas gunung tersebut. Akhirnya Az-Zubair bin Abdul Muttalib berkata, apaan yang kamu serukan tadi? Barang apa yang kamu maksud? Yang merasa kamu dihilangkan, kamu dirugikan tadi itu apa? Lalu diceritakanlah olehnya kepada Az-Zubair bin Abdul Muttalib. Nah, setelah dia menceritakan, mendapatkan berita yang tidak baik dari Al-As bin Wa'il tadi, kemudian mengingat Zubair bin Abdul Muttalib, mengingat kejadian ini adalah terjadinya di bulan haram, akhirnya Zubair bin Abdul Muttalib mengumpulkan tokoh-tokohnya dari masyarakat Mekah yang ada pada waktu itu. Di antara yang berkumpul adalah tokoh dari Bani Hasib, Zuhrah, kemudian Bani Taim dan Bani Murrah, di rumahnya Abdullah bin Jad'an. Nah, karena mereka merasa ternodai dari perbuatannya Al-As bin Wa'il dengan kondisi pada waktu itu yang bertepatan dengan bulan suci yang mereka muliakan, akhirnya mereka mencoba mengadakan kesepakatan dan mereka bersumpah agar Al-As bin Wa'il ini mau mengembalikan barang yang telah diambil olehnya atau membayarnya. Nah, dari sinilah karena mereka bersumpah, sehingga hasil sumpah dan kesepakatan para tokoh tadi membuat Al-As bin Wa'il tunduk. Dan karena tunduk ini disebutlah dengan Hilful Futun, sumpah yang membawa arti yang sangat luar biasa, kesepakatan bersama. Jadi itu. Nah, akhirnya setelah kejadian ini, lalu diabadikanlah oleh orang kafir Quraisy pada waktu itu. Nah, dan di antara yang ikut menyaksikan dalam perkumpulan itu dan juga Al-As bin Wa'il yang menyerahkan bayarannya kepada laki-laki Mekah tadi. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan mengingat kembali kejadian yang terjadi kepada siapa tadi, Al-As bin Wa'il, beliau pernah berucap, laqad shahidtu bidari Abdullah bin Jad'an hilfan ma uhibbu anna li bihi hamran na'am walau du'itu li mithlihi fil islami al ahbabtu. Kata beliau,
Dulu saya pernah menyaksikan di rumahnya Abdullah bin Jud'an perkumpulan yang di situ mereka bersumpah, mengadakan kesepakatan untuk berbuat ma'ruf gitu, atas ma'ruf dan nahi mungkar, atas tindakan dari Al-As ibn Wa'il. Sehingga kata beliau, dan ini sangat saya cintai sekali dan sangat saya suka, dan bahkan lebih saya sukai daripada onta merah. Onta merah ini adalah merupakan onta yang sangat mahal harganya. Bahkan saya pernah nanya kepada teman Arab, bandingkan perbandingan antara onta merah dengan onta biasa. Onta biasa kan warnanya agak abu-abu coklat gitu ya. Itu harganya kalau yang besar, yang super itu paling 7.000 harganya. Kalau onta merah ini sebetulnya kata mereka bukan onta merah, warna enggak merah kayak baju merah gitu, tidak. Jadi ontanya itu coklat kaitan hitaman kayak warna kopi warnanya. Cuma sama mereka dibilang humrun na'am. Nah, harganya kata dia antara 100.000 rial sampai 300.000 rial. Kalau dikali 4.000 sekarang. Ya kan? Berarti kalau 100.000 400 juta. Kalau 300.000 ya 4 x 3 12 1,2 1,2 M harganya. Terus saya tanya kelebihannya apa onta merah dibandingkan onta yang dipelihara untuk dipotong, dipelihara diambil susunya, dengan yang onta merah itu. Onta merah itu luar biasa tadi. Ya pertama itu merupakan kebanggaan orang Arab. Yang kedua, kalau misalkan dia betina, susunya lebih banyak. Nah, kalau onta yang biasa paling dia menghasilkan susu 11 liter sampai 20 sehari satu onta. Lah dia bisa sampai 30-40 liter onta merah itu. Dan susunya beda rasanya kata dia. Kemudian andai onta merah ini dipelihara, maka dia akan menyenangkan dari sifat dan watak yang dimiliki oleh onta merah itu. Perbedaannya adalah kalau onta yang biasa ini kadang akhlaknya rusak kata dia. Rusaknya di mana akhlaknya? Onta merah, onta yang biasa. Onta yang biasa ini dia suka berbuat curang kadang. Kadang malah majikannya dibunuh sama dia. Banyak kejadian di sana itu. Ya, karena onta itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Makanya sama orang Arab sampai sekarang diberikan suku-suku onta itu. Ini keturunnya ini. Ah, ini keturunan onta masalah ini, bermasalah. Karakternya keras. Yang ini lembut. Maka wajar pada waktu itu kalau Nabi SAW pernah diceritakan pada bulan Idul Adha, beliau memotong onta itu sampai 60 ekor dengan tangannya sendiri. Karena onta posisi berdiri begini, untuk memotongnya enggak perlu kayak sapi. Sapi kan sedikit kakinya. Habis itu ditekan biar dia enggak berontak gitu kan. Baru dipotong. Habis potong pun gerak-gerak terus kan, mencoba untuk melepaskan ikatan. Onta dalam posisi berdiri, kondisi tenang, tusuk aja lehernya di sininya, di kerongkongannya itu tusuk. Nah, dia merasa sakit, darahnya keluar dengan sendirinya, dia jatuh kayak lilin dan langsung rontok. Dan dia memanjangkan lehernya dia sampai dia mati. Entah ya, karena akhlaknya bagus. Kalau akhlaknya yang jelek, aduh kata dia. Ketika posisi berdiri, atau mungkin majikannya lupa kalau ini adalah onta yang berkarakter jelek, kasar akhlaknya, maka ketika dia potong lehernya, biasanya majikannya dihabisi, digigit kemudian diinjek-injek sampai mati. Itu karakternya onta yang jelek. Kemudian lebih dari itu lagi, biasanya temannya apabila melihat yang mempunyai sama-sama karakter jelek itu, dia gak terima. Nanti dia akan mengejar si penyembelih tukang jagal tadi itu,
dan dia akan menggigit dan membanting lalu diinjek-injek sampai mati. Kalau enggak mati enggak berhenti. Atau dia enggak dapat pada hari ini, besok, lusa, terusnya sampai sekian tahun akan tetap diincar untuk dibunuh. Itu unta yang mempunyai karakter jelek, kata teman saya. Jadi kamu jangan sampai memotong unta yang dia berteman akrab dengannya, temannya kamu bunuh dan dia melihat bahaya kamu itu dia. Habis kamu. Itu mau membunuh dia gimana caranya? Oh, harus orang lain. Caranya diikat, dia sampai dia habis bergerak baru dipotong. Jadi harus segera. Nah, paling ini unta anti sekali lagi yang berkarakter jelek ini, kalau lagi maaf, unta lagi kawin. Yang berkarakter jelek, jangan kamu coba-coba intip dia. Pernah kejadiannya teman saya menceritakan, punya abang saya ada peliharaan unta di tempat kandangnya itu. Saat itu dia kawin unta. Saya tahu unta ini berkarakternya jelek gitu. Kemudian saya intip dia. Wah, begitu cerita saya. Akhirnya dia menggagalkan perkawinan. Lalu di tempat peristirahatan kan ada biasa kayak ngantum yang pernah umrah insyaallah tahu atau yang haji. Ada kasur, ada tempat dia, ada pondokan kecil yang gubuk buat dia beristirahat. Di situ ada kayak ranjang gitu, di atasnya kasur. Nah, pada waktu itu kata dia, ketika dia membatalkan perkawinannya, saya dikejar. Kemudian habis itu saya ngumpet ke bawah ranjang. Ranjang itu diinjuk-injuk sama dia sampai roboh ranjang itu. Habis. Karena saya enggak ada suara, enggak ada apa, dikira saya udah mati kali sama dia. Pergi dia datangin pasangannya tadi. Habis itu saya muncul lagi, dikejar lagi sama dia. Akhirnya kata saya, bilang ke abang, ini bahaya nih bang, ini ngincer saya bang kemarin gara-gara lagi kawin, saya intip dia, marah dia gagal kawinan perkawinannya gitu. Ini unta yang berkarakter jelek gitu dia. Karena unta mempunyai sifat dendam yang sangat luar biasa. Dan ingatannya sangat kuat sekali unta itu gitu dia. Dan feelingnya bagus. Bahkan saya pernah juga mendapatkan cerita dari orang yang biasa mengembala unta, ya maaf cerita unta kan cerita sejarah ini juga. Kelebihannya unta tadi ya adalah kalau dia berjalan di padang pasir, kemudian tangki yang di punggungnya itu udah mau habis. Tangkinya kan banyak itu Pak. Kalau yang punuknya dua itu bisa minum sampai 100 liter air, dan dia bisa bertahan sampai 2 bulan sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Al-Imam Syafi'i dari Masjid ke Baghdad. Untanya gak minum selama 2 bulan. Kok bisa? Rahasianya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelebihan unta dibandingkan hewan yang lainnya. Kok bisa bertahan sampai 2 bulan gak minum-minum bisa hidup? Iya, karena unta kalau pipis kecil Pak, ini mungkin gak penuh sekali pipis. Unta itu sedikit, paling ya ini kan berapa ya, 200 mili 330. Dia kalau kencing palingnya 100 mili sekali kencing itu. Hewan sebesar itu coba, ya kalau sapi ya sember kan. Banyakan kita manusia. Makanya kencing unta itu mahal. Kenapa? Karena kencingnya sedikit. Memang buat obat kalau kencing unta itu, ya kan? Dan itu halal. Paling 100 mili kata tuan itu kalau kencing susah, sedikit banget kencing. Ya paling sehari sekali dia kencing. Makanya bisa 100 liter ya, bisa ditahan untuk 2 bulan hidup dia tanpa ada air. Nah kalau di dalam perjalanan tangkinya dia mau habis,
Di balik gunung itu ada air, filenya tajam. Nah, onta ini terus akan berjalan, ya, terus berjalan sampai menemukan air. Dan apabila dia sudah haus, oleh majikannya tetap disuruh lurus, onta akan mau tetap dia mencari air itu, walau itu di balik gunung. Dan dia tahu di balik gunung itu ada air. Kelebihan insting diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau dia lapar, di mana ada rumput, pasti dia tahu di situ ada rumput, walau jaraknya sekilo. Dan tidak dimiliki oleh hewan lain kecuali onta. Ya, inilah yang ada pada onta. Jadi kata Rasulullah SAW, kejadian tersebut lebih saya cintai daripada hamrun naum, onta merah. Nah, lalu kata beliau, laqad du'itu limithli walau du'itu limithlihi fil islami la ahbabtu. Andai saya dipanggil lagi untuk mengikuti acara tadi, sumpah bersama untuk nahi mungkar, amal ma'ruf nahi mungkar, niscaya juga akan datang saya. Padahal pada waktu itu adalah zaman jahiliyah. Ya ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa hikmah yang bisa kita ambil dari sini, ya kan? Karena kalau kita belajar di sekolah hanya ya cerita hilful fudul, terjadinya sumpah bersama untuk amal ma'ruf nahi mungkar, habis itu selesai, sudah selesai. Gitu kan? Yang pertama, Al-As ibn Wa'il As-Suhami adalah beliau tokoh Bani Sahm di kabilah Quraisy, yang mana Al-As bin Wa'il ini juga ketemu nasabnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kakeknya, yaitu Ka'ab bin Lu'ay, ketemu dengan Nabi di sana. Nah, Al-As bin Wa'il ini sebetulnya kalau dia masuk Islam adalah orang terhormat, karena bapaknya, anaknya dua menjadi sahabat mulia, yaitu Amr ibn As, ya, Amr bin As, kemudian Hisam ibn Al-As. Dua-duanya sahabian, ya, sahabian yang dua sahabat yang mulia. Amr bin As adalah orang yang sangat cerdas, yang bahkan oleh Nabi SAW diakui kecerdasannya Amr bin As, ya kan? Termasuk juga ketika sahabat Abu Bakar dan para sahabat yang lainnya minta soka politik ke Raja Habasyah tadi, yang diutus oleh Nabi SAW untuk yang diutus oleh Abu Jahal adalah Amr bin As, tapi ternyata gagal. Nah, kenapa? Abu Jahal tahu kualitas lobinya Amr bin As dan kecerdasannya, gitu. Nah, dan Al-As bin Wa'il ini dalam kehidupannya adalah setelah dia mengetahui bahwa anaknya yaitu Hisam ibn Al-As masuk ke dalam Islam dan menjadi pengikut Nabi SAW dan bersahadat dengannya, bapaknya Al-Aus ibn Wa'il tadi mengadab anaknya, Hisam ibn Al-Aus diadab oleh bapaknya. Dan setiap kali dia mengadab anaknya, Hisam tadi, bapaknya bangga dan menceritakan kepada teman-temannya bahwa saya telah menyiksa anak saya yang sudah menjadi pengikut Muhammad, gitu deh. Bangga. Gitu. Nah, sampai-sampai saking kasarnya tindakannya Al-As bin Wa'il ini, anaknya enggak dikasih makan. Karena telah pindah agama, yang tadinya agama musyrik, menyembah berhala, kepada agama tauhid, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Enggak dikasih makan. Namun pada akhirnya
yang ngasih makan adalah istrinya Amr bin As. Setiap hari ngasih makan, dikasih makan gitu. Berarti sama iparnya dikasih makan dia. Ya kan? Nah, kok bisa bertemu pada waktu itu? Boleh bertemu antara Amr bin As dengan istrinya Amr bin As dengan Hisham. Kenapa pada waktu itu belum datang Islam? Jadi enggak ada aturan pada waktu itu antara laki-laki dan perempuan. Padahal pada aslinya ipar ini enggak boleh ketemu, enggak boleh akrab dengan sesama ipar. Bahkan Nabi SAW sudah mengatakan as-sihru al-maut. Ipar itu kematian dari beliau. Kenapa? Ya namanya ipar ya. Kalau dia bening kan menggoda juga. Kalau dia ganteng, lebih ganteng dari suaminya, sering bertemu masalah juga. Pernah ada kejadian, nah ceritanya temannya dia. Jadi dia dengan apa namanya punya istri dan adiknya yang perempuan punya suami. Ngontrak di daerah Tangerang bareng satu rumah. Qadarullah, sang abang istrinya belum dapat kerjaan, udah di rumah dia. Kemudian sang ipar yang laki juga belum dapat kerjaan, tinggallah di rumah, satu rumah dua kamar begitu. Kontrak untuk tujuan adalah biar meringankan beban. Ya namanya orang bekerja kan, berangkat pagi pulang sore. Ini berjalan hampir sekitar 4 bulan lamanya kata dia. Tapi apa yang terjadi? Ternyata istri saya dan ipar saya kumpul kepo. Dan istri saya hamil di luar sepengetahuan saya. Ternyata dia adalah berpasangan berdua. Akhirnya apa? Kata dia. Yang terjadi, saya menceraikan istri saya dan adik saya menceraikan suaminya. Dan ini kejadian nyata. Na'udzubillah. Nah, setelah diinterogasi oleh keluarganya, ternyata kata dia adalah awal terjadinya cumbu mesra itu ketika mereka ditinggal berdua sering nonton televisi bareng. Ya awalnya canda biasa, tapi lama-lama pukul-pukulan terjadi apa yang terjadi. Nah, makanya kenapa Islam melarang bertemunya antara ipar dengan iparnya. Ya, enggak boleh. Bahkan harus menutup aurat. Kalau dia bercadar harus dia tutup cadarnya. Kalau dia pakai jilbab, tutup jilbabnya. Dan enggak boleh salam. Kenapa kata Rasulullah? As-syihru al-maut, ipar itu kematian. Namanya ipar kan. Mau dimarahin dia ipar kita, enggak dimarahin apa? Bikin masalah. Tapi yang namanya cinta susah ditolak. Cinta enggak kenal keluarga kada. Kalau lagi berdebu gitu kan. Nah, itulah. Nah, jadi yang ngasih makan pada waktu itu adalah istrinya Amr bin As, iparnya. Sampai pada akhirnya pada suatu kesempatan anaknya dapat kabur dan kabur ke Habasyah ikut bersama sahabat-sahabat yaitu kalangan sahabat Abu Bakar yang hijrah ke Habasyah tadi itu. Dan alhamdulillah selamat dan akhirnya berislam dan bertahan di kota Madinah. Nah, Al-As bin Wa'il ini adalah tokoh di samping tokoh yang sangat dihormati di kota Mekah pada waktu itu. Dan dia juga termasuk orang yang sangat anti banget dengan Islam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Kausar karenanya. Suatu ketika Al-As ibn Wa'il duduk di pintu Masjidil Haram pada waktu itu.
Kemudian ketika dia duduk di pintu, di sudut sana dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sedang keluar dari pintu yang lain. Dan di sudut yang lain dia melihat tokoh-tokoh kafir Quraisy juga sedang berkumpul, yang ngeriung lah gitu, duduk rame-rame ngobrol. Nah, ketika Al-As bin Wa'il melihat tokoh kafir Quraisy ini sedang ngeriung duduk ngumpul bareng ngerumpik gitu, dia datang kepadanya. Lalu dia berkata dan bertanya, "Apa yang kalian ngobrolkan?" "Ya, ngobrolin si Muhammad dong," kata dia. Kata si tokoh-tokoh kafir Quraisy tadi. Lalu apa kata Al-As bin Wa'il? "Dakhal Abtar, yang kamu maksud itulah orang yang Abtar tadi itu." Abtar maksudnya adalah orang yang putus. Abtar bisa mempunyai dua makna. Orang yang putus darinya keberkahan atau kebaikan. Yang kedua adalah karena telah meninggal darinya anaknya, sehingga tidak mempunyai keturunan lagi setelah itu. Kenapa? Karena pada belum berselang lama waktu itu, sebelumnya adalah anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang meninggal dari kalangan yang laki-laki. Sehingga ketika laki-laki itu meninggal, bagi orang Arab adalah putuslah nasabnya, kan gitu. Karena nggak bisa nasab diambil dari pihak perempuan. Nah, ketika anaknya yang laki-laki meninggal, selesai. Sehingga dikatakanlah, dan oleh orang Arab pada waktu itu menjadikan buah bibir dan ejekan kepada Nabi SAW bahwa Nabi adalah Al-Abtar, yang putus darinya kebaikan atau yang meninggal anaknya yang laki dan tidak akan mempunyai nasab keturunan setelah itu. Nah, karena Al-As bin Wa'il ini mengejek Nabi SAW dan ini belum pernah muncul dari kalangan tokoh kafir Quraisy lainnya pada waktu itu ucapan Al-Abtar, kecuali dari Al-As bin Wa'il. Dan ini ejekannya sangat menyakitkan bagi Nabi SAW. Dan juga ini ejekan yang memang orang Arab sendiri gak mau kalau dibilang Abtar, kecuali Al-As bin Wa'il yang ejekannya sangat menyakitkan tadi. Akibat dari sini, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Kautsar. Balasan kepada Al-As bin Wa'il. Itu inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Tujuannya apa Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Kautsar ini? Adalah pertama untuk membalas ucapannya Al-As bin Wa'il yang telah menghina Nabi SAW dengan Abtar tadi. Yang kedua, Nabi kan terburuk dengan ejekan kayak gitu. Manusia bilang, walaupun adalah orang yang sabar begitu. Nah, akhirnya Nabi SAW oleh Allah Subhanahu wa taala mencoba untuk dihibur dengan inna a'tainakal kautsar, wahai Muhammad, sungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar, yaitu telaga di surga sana yang terbuat dari air susu. Air susu manisnya semanis madu, putihnya seputih embun di pagi hari. Beningnya sebening embun di pagi hari, putihnya seperti putihnya susu yang sangat putih. Enggak tahu kayak bayang kayak apa, beningnya kayak bening air embun, tapi putih kayak mimpi jadinya, enggak kebayang. Kita enggak pernah ada di dunia kayak gitu. Dan di situ telaga itu sangat besar sekali. Bahkan Nabi SAW belum pernah menjelaskan luasnya adalah dari Syam sampai ke Irak sana. Kurang lebih sekitar, kalau diambil garis lurus, saya pernah coba cek di Google itu 2.200
95 km. Luasnya telaga itu, kalau dari bukan luas, panjangnya Pak, panjang Pak, bukan luas, panjangnya dari ujung ke ujung, karena kata Nabi luasnya seperti dari Syam ke Iran. Paham? Dan gelasnya di Al-Kausar ini sebanyak bintang yang ada di langit. Kelebihannya adalah orang yang meminumnya sekali minum tidak akan pernah haus lagi selamanya. Kalau air zam-zam, air yang terbaik di dunia sampai saat ini belum ada yang menandingi kelebihan dari air zam-zam. Ya. Kalau kita pusing, Pak, mabuk di jalan, minum air zam-zam, insya Allah seketika itu juga reda. Ini saya pribadi pernah mencoba, dan juga jemaah Allah yang biasa saya bimbing, kalau ada yang mabuk di jalan gitu, suruh minum air zam-zam. Atau paling tidak, suruh tuangkan ke kepalanya, habis itu reda seketika. Kalau kita pegal, nah biasanya ini diterapkan oleh saya kepada jemaah yang sa'i biasanya. Kalau tawaf kan mungkin nggak seberapa, kalau sa'i kan capek itu panjang. Biasanya biji betisnya kan pegal itu. Sama saya suruh pijit pakai air zam-zam, pijit aja, sebarang semenit. Seketika itu juga sembuh pegalnya. Subhanallah. Kelebihannya zam-zam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasulullah katakan adalah ada zam-zam itu adalah syifa, penyembuh. Ya kan, tergantung orang yang meminumnya. Mau zam-zam lima syuribadah. Tergantung yang meminumnya, tujuannya untuk apa? Itu. Lalu fasholli li rabbika wanhar. Karena itu hendaklah kamu Muhammad sholat karena sholat dan berkorban karena Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Jangan ikuti tokoh kafir Quraisy tadi itu. Karena dia adalah orang yang mempersembahkan ibadahnya kepada berhala. Kemudian kalau dia berkorban, dia mempersembahkan juga untuk berhala. Sementara kamu wahai Muhammad, kata Allah, li rabbika wanhar. Kamu sholat, kamu beribadah dan berkorban, persembahkan semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Lillah. Jangan karena berhala. Lalu inna sya'nika wala bismillah, orang yang mencelakmu adalah orang yang putus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini bedanya. Kalau tadi Al-As ibn Wa'il mengejek Nabi SAW dengan kalimat abtar yang mempunyai makna Nabi orang yang tidak mempunyai keturunan lagi setelah itu, enggak ada nasabnya, putus dengan meninggalnya anaknya beliau yang laki-laki dari keturunan Khadijah. Sudah selesai, enggak ada lagi keturunan dia. Dibilang abtar, enggak punya anak. Nah, bagaimana dengan abtar yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di sini adalah orang yang putus darinya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau rahmat Allah dicabut gimana? Ya, berarti orang enggak akan pernah dapat belas kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berarti kalau enggak mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, berarti tempatnya di neraka. Inilah dia Al-As bin Wa'il. Lalu bagaimana meninggalnya Al-As bin Wa'il ini? Diceritakan di dalam sejarah bahwa suatu ketika Al-As bin Wa'il dan Abu Jahal serta Amru ibn Hisam dan anaknya Amru tadi itu, ya, suatu ketika di dalam perjalanan, ya, lagi jalan waktu itu. Lalu mereka bertiga ini ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ejekan, ya Allah alam. Mengejeklah intinya. Wallah apa dengan kalimat abtar ataupun kalimat yang lainnya, saya enggak mendapatkan kalimat ejekannya ini. Ya intinya mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi tidak membalas ejekan itu.
dengan kalau yang tadi kan ketika di pintu Masjidil Haram, ketika Nabi diajak dengan kelipan abtar, Allah langsung memberikan jawaban lewat malaikatnya dengan diturunkan surah Al-Kautsar. Nah, yang di sini di perjalanan ini di tengah-tengah jalan Nabi enggak membalas apa-apa dan diam. Namun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyendiri berkhulwat kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengangkat tangannya berdoa kepada Rabb-nya. Dan di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma shalli alaihi syaukatan min aswaqil am. Ya Allah, timpakanlah kepada A'as bin Wa'il itu duri-duri yang ada di muka bumi ini. Maksudnya kakinya biar kena duri gitu. Doanya Nabi. Ya kan? Ternyata enggak lama setelah itu, wallahu alam, tidak disebutkan berapa lama jaraknya. Yang pasti berapa lama kemudian Al-As bin Wa'il ketika melakukan ya, perburuan, berburu binatang di sana, tiba-tiba kakinya kena duri. Dan duri itu membuat apa kalau bisa kita? Kalau enggak dicampur kan pohon nanah itu, bilangnya apa tuh? Infeksi. Akhirnya menyebabkan kakinya Al-As bin Wa'il ini terkena infeksi. Dan terus membengkak, bernanah dan tidak tersembuhkan. Akhirnya anaknya yaitu Amr ibn Al-As mencoba untuk mengobati bapaknya, lalu dibawa ke Thaif. Ternyata di pertengahan jalan bapaknya meninggal. Subhanallah. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita sekilas tentang Al-As bin Wa'il As-Suhami yang telah menghardik Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Allah menurunkan surah Al-Kautsar karenanya. Ya kan? Kemudian Nabi berdoa Allahumma sallit alaihi syafqatan min aswaqil ardh, ya Allah, timpakanlah kepada Al-As bin Wa'il duri-duri yang ada di muka bumi ini. Akhirnya terkena duri kakinya dan infeksi sampai akhirnya dia meninggal. Boleh enggak kita mendoakan orang yang mendzalimi kita dengan doa ini? Kalau bisa janganlah, kalau dia sesama muslim. Ya. Tapi kalau enggak kuat juga, ya gimana? Hati-hati. Ya. Nah, hikmah yang bisa kita ambil dari pelajaran ini adalah ingat, pertama kejadian ini kan di bulan haram, di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah menjelaskan bahwa orang yang berbuat dosa di bulan suci ini, maka dia akan mendapatkan dosa yang sangat besar, sebagaimana juga Allah memberikan imbalan pahala yang sangat besar bagi orang yang memuliakan dan beribadah dan melaksanakan kebaikan di bulan suci ini, yaitu bulan haram. Kemudian hati-hati dengan orang yang terzalimi. Ya, hati-hati. Sebab orang yang terzalimi itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doaul mazlumi laisa bainahu bainallahi hijab. Doa orang yang terzalimi antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, walau terhalang terhalang oleh langit 7, tapi dia dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada batas. Menunjukkan bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta dia itu orang kafir sekalipun. Bukan hanya muslim, apalagi dia muslim. Kafir sekalipun kita dilarang oleh Allah dan juga Rasulnya Muhammad SAW untuk mendzaliminya, dan doanya akan dikabulkan. Kabul. Kenapa? Allah tidak suka terhadap orang yang zalim. Bahkan Rasulullah mengatakan, ya, al-dhulmu dhulmatun yawmal qiyamah. Perbuatan zalim nanti di yaumil qiyamah akan dibalas dengan kezaliman lagi. Bagaimana cara membalas kezaliman nanti di yaumil qiyamah? Adalah dengan cara pahalanya diambil. Jadi nanti orang yang kita zalimi itu syukur kalau dia masuk surga, aman pak. Dia gak akan lagi nyari-nyari pahala dia. Kenapa? Pahalanya udah cukup dia. Udah langsung, gak, maksudnya gak ambil pusing lah.
Karena dia udah terdaftar namanya di surga, nyelonongnya langsung. Tapi yang jadi masalah adalah kalau orang yang kita zalimi itu adalah masih belum terdaftar namanya di surga, masih ada di neraka. Maka nanti di hari kiamat dia akan minta keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara, ya, kalau waktu itu di dunia dia dipukul, digebukin, diambil duitnya, dirampas apa ya hak miliknya dan seterusnya begitu kan, atau dirusak nama baiknya dan seterusnya, dia di akhir nggak akan membalas itu. Tapi yang ada adalah minta ke Allah pahala berapa harganya kemarin kerugian yang dia derita ketika di dunia. Ya kan, kalau di pengadilan kan rusak nama baik itu berapa? 1 M ya ganti ruginya. Ya kan? Nah, nanti di yaumil kiamah dia akan minta pahala. Ya, akan minta pahala. Siapa orang pernah menzalimin saya? Ah, cari itu datanya kan ada lengkap nanti. Udah minta pahala di sini pahala, pahala di sini, sini. Kalau ternyata orang yang sering berbuat jahat tadi yang suka menzalimin orang lain masih juga ada lain lagi datang kepadanya minta pahala dan pahalanya dihabis sementara orang zalimi masih banyak. Maka orang si korban tadi ketika enggak kebagian pahala dia membagikan dosanya kepada orang itu tadi. Sampai pada akhirnya andai dia adalah ahli surga tadinya harusnya karena dia apa? Mungkin ahli ibadah, salat, ahli puasa, ahli umroh, ahli haji, ahli sedekah. Masya Allah seluruh kebaikan dia kerjakan cuma umumnya enggak bisa terjaga. Semua itu akan hilang. Dan dia akan menjadi penghuni neraka. Sementara orang yang tadi asusnya dia masuk neraka gara-gara dia sering didolimin oleh banyak orang, dia kumpulin tuh pahala banyak-banyak sampai membuat timbangan sebelah kanannya lebih berat dibandingkan sebelah kirinya. Terangkat dia masuk surga itu orang. Ya, tapi kita jangan mencari masalah dengan orang lain sehingga dia mendolimi kita, jangan, ini masalah juga kita, pukul saya dong misalkan gitu kan, ya biar apa, nanti saya minta pahala kamu di surga, ya enggak usah, ya inilah, makanya Rasulullah SAW dia mengingatkan kepada kita, terutama pada sahabatnya pada waktu itu, tapi berlaku juga untuk kita, unsur akhaka zaliman au madluma, kata beliau, coba tolong saudaramu itu, yang mendolimi dan yang terdolimi, tolong dua-duanya. Kenapa? Dia sama-sama muslim. Sahabat pada waktu itu ansuruhu idan kana madluman ya Rasulullah. Oke, saya akan menolong kalau dia memang orang yang terdolimi. Apa araita in kana madluman fa kaifa ansuruhu? In kana zaliman kaifa ansuruhu? Ya Rasulullah, terus kalau orang yang pelaku kezaliman, gimana sih menolongnya, kata sahabat pada waktu itu. Karena pesannya Nabi kan, orang yang pelaku kezaliman dan yang terzalimi, dua-duanya kamu harus menolongnya. Wajar sahabat bertanya, kalau yang terzalimi kan okelah, kita bisa menolongnya. Tapi kalau pelaku kezaliman ditolong, enak banget, udah zalim ditolong lagi. Tapi jawaban Nabi SAW, subhanallah luar biasa, tamna'uhu wa tahjuzuhu minal zulmi fadhalika nasruhu. Cegahlah dia dari perbuatan zalimnya. Itulah cara kamu menolong saudara kamu dari perbuatan zalim itu. Karena kalau dibiarkan terus dia berbuat zalim, khawatir nanti pahalanya habis dibagi-bagikan kepada orang lain, kemudian dia masuk ke dalam neraka. Alhamdulillah. Subhanallah, Islam sangat luar biasa. Ya. Dan ini berlaku kepada seluruh kaum muslimin semuanya. Islam mengajarkan kebaikan yang sangat luar biasa kepada kita. Tinggal kita mau menerapkan atau tidak ajaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Ya kan? Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pengin banget ada kejadian seperti halnya kejadian Iful Fudul tadi itu. Yang tadinya mereka sering bertikai sebelumnya sampai ada momen yang sangat luar biasa
yang membuat mereka saling bersumpah untuk berjanji menegakkan keadilan, berbuat amal ma'ruf dan nahi mungkar, sehingga Nabi menginginkan kembali itu terjadi. Kenapa? Karena ini adalah merupakan keadilan yang sangat luar biasa yang terjadi walaupun pada waktu masih zaman jahiliyah. Wallahu a'lam. Mungkin ada yang bertanya kan? Ya. Iya. Betul. Kalau kita nih sebaiknya nggak ada berkat ya. Itu kira-kira supaya apa? Kita sadar bahwa karena kan tidak hanya masalah itu bulan haram itu juga berlaku juga buat kita ya. Iya berlaku untuk kita. Bulan itu kita mestinya memperbanyak amal dan menghindari kezaliman. Itu mungkin ada hal yang bisa kita lakukan atau mungkin kita semarakan atau seperti apa ya, itu bisa ini mungkin apa masih yang paling mudah adalah menuntut ilmu. Di situ kita paham sehingga kita tahu bahwa ini adalah perbuatan yang dilarang, ini adalah perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat kerusakan, berbuat dosa itu karena awalnya kita tidak tahu. Akibat dari tidak tahu akhirnya hidayah enggak masuk ke kita. Lalu hati kita tertutup. Kemudian nafsulah yang bermain di situ. Dengan menuntut ilmu, insya Allah hidayah akan masuk ke kita sehingga dengan mudahnya nanti kita akan beramal soleh. Ya, gampangnya kita belajar ngaji. Apa hikmah di balik ngaji itu? Di situ kan ada namanya tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Makanya oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala dibilang dengan orang merugi yang enggak tawasau bil haqqi, tawasau bis sabr. Di mana kita mendapatkan tawasau bil haqqi, tawasau bis sabr ini? Paling sering kita dapatkan adalah di pengajian. Karena kalau pribadi kan jarang. Kakak adik, tetangga jarang ngasih nasihat. Ya kan? Yang ada paling mungkin cuek. Iya kalau dia akrab mudah ngobrol, tapi kan jarang sekali menyentuh secara langsung. Apalagi kalau cuma selevel teman akrab, jarang masuk. Tapi kalau ustadz misalkan yang memberikan arahan, pertama biasanya kan rasa segan ada. Kemudian iya juga ya, aduh bahaya. Akhirnya lama-lama iman tertanam ke dalam dirinya. Setelah iman tertanam, maka dia akan berusaha menghindar dengan kesadarannya kalau itu ada perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dia tahu ini adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah, padahal dia harus melakukan, sudah sabar aja. Insyaallah nanti di akhir balasannya gitu. Enggak apa-apa lah, yang penting saya enggak menyakiti dia. Ya. Enggak apa-apa, sabar insyaallah. Maka dia akan berusaha sabar terus menahan dan menahan. Dari mana dapat? Ya dari belajar dan menuntut ilmu tadi itu. Ini solusi yang paling terbaik. Ya. Tapi kan ada juga orang enggak pernah ngaji, enggak pernah menuntut ilmu, baik secara sosial. Iya, baik secara sosial. Ya. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala belum tentu dia adalah baik. Kenapa? Karena mungkin muamalah kepada manusia baik, tapi kepada Allah tidak, kepada Rasulnya tidak. Tetap aja dicemplungin ke neraka kalau dia tidak mendapatkan pahala di balik kebaikan yang dia lakukan itu. Karena boleh jadi kebaikan yang dilakukan olehnya bukan karena Allah, karena manusia. Nah, alangkah baiknya bagi kita ketika kita melakukan kebaikan, lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Biar
dunia dapat, akhirat dapat. Jadi kita akan untung dua-duanya, dunia untung, di akhirat juga akan untung. Wallahu a'lam. Ya. Ini peristiwa akhir Tuhan di Israel ini sebelum masa Nabi Yesus. Sebelum. Nah, apakah pada saat itu memang sudah dikenal apa bulan-bulan haram gitu? Iya. Sudah dikenal, jauh sebelumnya sudah dikenal oleh mereka. Namanya Asyhurul Hurum itu. Dan mereka menghormati. Cuman ya namanya manusia, walaupun mereka sudah tahu, nafsu yang bermain, ya sudah. Mereka tetap ada aja yang curang begitu. Itu Asyhurul Hurum. Penetapan bulan yang diharapkan itu dari mana saja kalau sebelum dia semakin? Ya sebelum, dari masa jahiliyah sudah ada, bahkan dari nabi-nabi sebelumnya sudah ada penetapan Asyhurul Hurum. Karena ya pertama misal haji kan Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu haji kan sudah ada sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada. Mulai zaman Nabi Adam sudah ada haji. Cuman hajinya tidak sama dengan Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim sudah ada, Nabi Musa, Nabi sudah ada haji itu. Dan mereka menghormati hari haji itu. Cuma beda hajinya. Nah, apa bedanya? Ya, mungkin pertama kayak berkorban, itu kan terjadi pada zaman Nabi Ibrahim. Nabi Adam enggak ada berkorban di Idul Adha. Karena kasusnya kan gara-gara Nabi Ibrahim ingin menyembelih Ismail, kemudian oleh Allah diganti dengan kambing kibas. Kemudian lempar jumrah. Kapan terjadinya lempar jumrah? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Iya, ada setan yang mengganggu. Ketika Nabi Ismail, Nabi Ibrahim ingin menyembelih Ismail, jangan kata setan. Iya kan? Akhirnya dilempar oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti sebelumnya Nabi Adam tidak ada lempar jumrah. Gitu. Ya, jadi intinya apa? Dari nabi ke nabi ke nabi itu saling melengkapi. Makanya datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bukan mengadakan agama baru, tapi malah tujuannya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang terjadi pada nabi-nabi sebelumnya. Itu. Jadi kalau mereka mengklaim datangnya Nabi Muhammad adalah membuat agama baru, tidak. Sebab apa? Ajakan mereka semuanya sama. Nabi Adam supaya menentukan Allah ajakannya. Nabi Nuh sampai kepada Nabi Isa semuanya ajakannya adalah supaya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Satu misi mereka itu aja. Enggak ada yang lain. Habis itu ya tinggal menyempurnakan akhlak yang terjadi pada waktu itu. Maka di antara kata Nabi adalah inna ma biyatu li tamima makarimul akhlak. Berarti makarimul akhlak adalah akhlak yang mulia disempurnakan lagi. Bukan berarti akhlaknya orang jahiliyah pada waktu itu rusak, tidak, akhlak mereka terpuji. Mereka saling membantu, contohnya kayak tadi ini kan terjadi masih zaman jahiliyah. Mereka sudah tahu keadilan, mereka tahu kebatilan. Mereka saling tolong-menolong. Luar biasa mereka. Namun perlu diluruskan. Bagaimana cara meluruskannya? Ikhlaskan semua kerjaan itu kepada Allah. Itu. Ya kan? Mereka ketika bersedekah, subhanallah, luar biasa. Seperti kasusnya bapaknya Khalid Saifullah itu, Al-Walid Ibn Al-Maghirah, orang kaya, saudagar besar di kota Mekah pada waktu itu. Sampai saking dermawannya Al-Walid Ibn Al-Maghirah ini, kalau datang musim haji, besok jangan ada yang nyumbang di bulan haji. Bahasanya dia gini, saya kena di toko besar kan, selevel dengan Abu Jahal. Besok kalau datang musim haji, saya enggak mau lihat di Arafah, Mina, Muzdalifah itu ada asap. Maksudnya apa? Orang lain enggak boleh masak, enggak boleh ngasih makan kepada jemaah haji. Semuanya saya nanggung tadi. Mulia. Dermawan. Sedekahnya luar biasa. Cuma
di Bali itu ya sombong, kemudian riya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an, ya sabu annama lahu akladah. Dia mengira dengan harta yang banyak itu dia akan hidup kekal. Kalau bahasa kita sekarang, apa sih yang enggak bisa kalau sama duit? Asalkan punya M aja deh. Enggak bisa di puskesmas, berobatnya ke rumah sakit canggih. Ada di beberapa kota dah. Bukan kata nggak mampu, bawa no ke Jakarta. Ke Jakarta nggak mampu, bawa ke Singapura. Singapura nggak, bawa ke Perancis, Jerman, Belanda. Banyak rumah sakit, yang penting duitnya. Apa yang nggak bisa sekarang? Mirip dengan kasusnya orang jahiliyah dahulu. Ya sabu anna ma'alahu akhladah. Dia mengira dengan harta yang banyak dia akan bisa kekal abadi selamanya. Namun kata Allah, kallal badanna fil hutamah. Nanti akibat dari perbuatan dia ini dia akan dilemparkan ke dalam neraka utama. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Ya. Mungkin cukup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.